Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan Bunda Kiki. Nih Bunda mau liatin kamar yang di Bandar Lampung ya, Hotel Radisson. Tuh kamarnya seperti ini. Tuh ya, lihat. Terus ini kamar mandinya. Tuh kamar mandinya. Ini tempat buat apa ya? Kulkas tuh. Ini buat apa? Bikin teh atau kopi gitu ya. Nah, ini kamarnya sih seperti ini. Ya. Ini pagi hari tuh. Semalam dapat kue seperti ini, cuma Bunda nggak makan ya, karena Bunda itu nggak lagi makan gula, jadi diet gula ya, supaya sehat lah, tambah sehat. Nah, ini kota Bandar Lampung ya, tuh seperti ini. Tuh ya, teman-teman. Nah, gimana nanti Bunda sehari di sini ya? Kita lihat nanti. Oke. Mas. Oh, ini sekarang berarti breakfastnya diantar ke kamar ya, Mas ya? Iya, Ibu. Semuanya sampai kapan, Mas? Nyampe PPKM selesai itu perkiraannya sih. Oh gitu. Apa, karena ini berlanjut terus jadi ya kita lanjutkan. Oh gitu, ya ampun. Jadi satu-satu semua ya. Iya. Kamar. Semoga. Iya. Makasih loh Mas. Sama-sama, Ibu. Ya. Ini breakfastnya udah datang tuh. Ada sosis, kentang, omelet, kacang merah, ham daging sama jamur. Ini nasi goreng tuh. Ini buahnya, ini rotinya. Dan ini minumannya kayaknya jus apa ya? Jus apa ini? Jus me jus bentar. Orange juice taunya. Oke, teman-teman, kita sarapan dulu ya. Oke. Nah, Bunda mau sarapan ini aja nih. Ini kacang merah brown brown bun namanya. Ini omelet. Ini kentang, sosis, sama jamur, sama apa ya ini namanya ya, ham ayam apa sapi itu. Nah ini kan coba mau sarapan dulu ya Bunda ya. Ini kesukaan Bunda banget. Terima kasih nih, kok tahu ya. Jadi sekarang itu di hotel-hotel itu breakfastnya itu kita nggak menuju ke tempatnya breakfast yang biasanya, tapi sekarang breakfastnya itu dikirim per kamar-kamar. Jadi ya gini, jadi menunya ya ngikutin mereka gitu, nggak kita nggak bisa milih-milih gitu ya. Ada juga hotel yang bisa milih-milih, cuma yang ini di Bandar Lampung ini, Radisson ini langsung diberinya seperti ini sama nasi goreng. Nah, teman-teman, Bunda mau sarapan dulu ya. Nah, sebelum sarapan, Bunda ngucapin semoga teman-teman selalu diberi sehat, diberi keberkahan, diberi kelancaran dalam segala urusan, dan selalu bahagia, dan jangan lupa bersyukur. Oke, teman-teman, sebelum makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga makanan ini berkah dan membuat Bunda suka bahagia. Amin. Tuh ya teman-teman, ini sosisnya nih. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Enak ya.
tetangga itu suka makanan-makanan western ya. Ya, tradisional ya juga suka, tapi paling suka itu western ini, seperti ini. Ya, Bunda nanti nih di Lampung ini kira-kira 1 minggu ya, jadi bisa keliling ke Lampung mana-mana gitu ya. Bahagia banget ya bisa ke Lampung ini di dalam di saat pandemi seperti ini ya, masih diberikan kenikmatan, diberikan keberkahan sama Gusti Allah tuh alhamdulillah banget ya. Enak nih hamnya ya. Cuma mungkin nggak bisa kemana-mana kali ya, semua tutup ya. Katanya PKMM-nya diperpanjang lagi. Waduh. Tapi nggak apa-apa deh, kita ikutin anjuran pemerintah aja ya, apa yang terbaik buat kita. Oke teman-teman, jangan lupa tetap nonton video Bunda ya. Oke. Selamat pagi Bandar Lampung. Inilah suasana kota Bandar Lampung dari Hotel Radisson. Tuh, banyak pegunungan ya di sini ya. Tuh seperti ini kota Bandar Lampung.